Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya ini, Ko Surya Eksperimen. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Mars Generator. Ya, jadi penampakannya seperti ini. Ini adalah alat pelipat ganda tegangan. Ini yang terdiri dari kapasitor. Ini ada resistor dan ini ada spark gap-nya, guys. Celah kecil itu ya. Nah, jadi untuk power supply di sini saya ada 12 volt 5 ampere ya. Dan ini adalah flyback drivernya. Dan ini tentunya adalah flyback transformatornya. Jadi inilah flyback transformatornya ya. Dia menghasilkan plasma. Menurut keterangan di produknya ini tegangannya adalah 20 kilovolt ya, dan jarak plasmanya lumayan. Wah, dan ini lumayan berbahaya kalau disentuhkan ke tangan karena panas, yang akan menghasilkan tegangan 20 kilovolt yang akan disuplai ke rangkaian Mars generator ini. Dan langsung saja kita coba nyalakannya. Oke teman-teman, mari kita uji coba lagi. Ngeri sekali teman-teman, suaranya sangat kencang sekali. Jadi di sini saya menggunakan kacamata, fungsinya adalah sebagai pelindung dari pancaran sinar ultraviolet yang dihasilkan dari busur listrik dari Mars generator ini. Ini lumayan berbahaya nih teman-teman. Jadi seperti itu dia teman-teman. Wow, Mars generator yang sangat kencang ini. Jadi itu tegangannya sangat besar ya teman-teman. Oke guys, jadi inilah komponen-komponennya. Jadi di sini ada kapasitor, high voltage kapasitor. Ini adalah 30 kilovolt, 2000 picofarad. Dan ini 1 mega ohm resistor. Ini ada skrup-skrupnya ini. Kabel, dan ini adalah penampangnya. Dan untuk sumber tegangannya kita menggunakan flyback transformator ini beserta drivernya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video eksperimen kita kali ini. Dan sampai berjumpa lagi di video eksperimen saya berikutnya ya. Bye-bye.